seseorang yang menjadi mediator oleh paranormal sebagai mediator penyembuhan. Saya memilih angka kelahiran nomor 12. Adi Sunardi, kelahiran tanggal 12, bekerja sebagai mediator seorang dukun berupa santet dan penyakit guna-guna. Konon, Adi sering kesurupan dan masih merasakan hal mistis di dalam dirinya. Apakah ini akibat dari karma buruk atau karma baik yang akan datang menyelamatkan hidupnya? Adi, tanggal 12 ya. Jadi saya melihat di sini kamu bisa menjadi satu medium atau mediator dari seorang ahli spiritual atau dukun atau paranormal di sini. Dipinjem badannya, kemudian dirasuki sesuatu. Apakah itu betul? Iya, betul. Waktu dulu itu saya sempat jadi mediator salah satu supranatural. Kalau Bapak supranatural itu ngobatin orang yang kena santet atau kena guna-guna, itu lewat mediasinya lewat tubuh saya. Pada waktu itu saya kan sering ngebantuin. Nah, setiap ngebantuin habis itu saya itu capek, ngerasa capek, dan gak lama-kelamaan akhirnya drop, badan saya jadi sakit. Cari kerja kemana lagi ini ya? Kesana kesini ditolak. Ya, ginilah kalau sekolah nggak kelar. Kesurupan, Bang. Kesurupan dia. Pegang, pegang, pegang. Bang. Yasin, lo kenapa sih? Itu bawa ke pasir. Tangan, tangan. Orang ini kena santet. Kena santet? Kamu, sini. Kamu temannya kan? Iya, Mbak. Jadi mediator. Jadi mediator? Iya. Maksudnya? Sini. Sini. Masuk di tubuh orang ini pasti dedemit harimau. Harimau. Saya menggunakan mediasi dengan orang ini. Ada apa ini, bapak-bapak? Gak usah lugu. Mana urusan utang suamimu? Udah 6 bulan lebih belum bayar. Maafkan saya, Pak. Suami saya sudah meninggal. Saya juga nggak tahu kalau almarhum suami saya itu punya utang. Saya juga tahu kalau si Edi itu udah meninggal. Makanya kita itu kasih toleransi selama 1 bulan. Sekarang nggak ada yang namanya toleransi-toleransi lagi. Bayar sekarang plus bunganya senilai 7 juta. Apa? 7 juta? Saya harus cari uang sebanyak itu dari mana, Pak? Untuk makan sehari-hari aja saya susah. Saya juga lagi nunggu anak saya. Sampai sekarang dia belum dapat kerjaan. Gak usah ngeles, Bu. Saya nggak mau tahu. Bos kami sudah ngasih tempo cukup lama. Kalau nggak bayar juga, terpaksa rumah ini disita. Jangan setega itu, Bang. Saya mohon. Kalau sampai rumah saya ini disita, saya mau tinggal di mana, Pak? Kita kasih tempo 2 hari lagi.
Kalau ngebayar, ibu pergi dari rumah ini. Ingat, 2 hari lagi. Ah. Dari mana ibu dapat uang sebanyak itu? Setelah tragedi kesurupan itu, saya pun mulai ditunjuk untuk menjadi perantara sang dukun. Dari situlah awalnya tubuh saya dipakai untuk perantara. Jadi, Mbah nawarin saya kerja sama Mbah? Itu juga kalau kamu mau, karena saya melihat di tubuhmu itu mudah sekali dimasuki bermacam makhluk halus. Tapi saya jadi apa, Mbak? Apa yang harus bisa saya bantu? Kamu akan saya jadikan mediator saya. Mediator. Sampai rumah saya ini disita, saya mau tinggal di mana, Pak? Kita kasih tempo 2 hari lagi. Kalau ngebayar, ibu pergi dari rumah ini. Ingat, 2 hari lagi. Yang namanya mediator itu, kalau ada orang yang kena santet, guna-guna, nah, penyakit pasien itu akan dipindahkan ke badan kamu. Nanti Mbah Surip yang akan mengeluarkan dan mengobati dari badan kamu. Udah, ambil aja. Gajinya lumayan kok. Bu, kalau kerja tuh yang benar. Lihat tuh baju saya, kelunturan begini. Memangnya ibu pikir baju saya ini baju murah, ha? Baju saya baju mahal nih, Bu. Saya beli 200.000. Sekarang lihat nih. Rusak kelunturan tuh. Maafin saya, Bu Rani. Saya janji akan saya ganti. Ganti? Hah? Mau ganti pakai apa? Kamu aja datang ke sini aja mau pinjam uang lagi. Mau ganti pakai apa? Punya uang kamu? Insya Allah, Bu. Kalau saya ada uang, saya akan ganti. Makanya saya datang ke sini mau minta bantuan sama Ibu. Bantuan apa? Pinjam uang lagi, ha? Iya, Bu. Saya harus membayar hutang almarhum suami saya sebesar 7 juta. Kalau tidak, rumah saya akan disita, Bu. 7 juta? Memangnya kamu pikir uang 7 juta itu uang sedikit? Kamu itu ada-ada aja ya. Udah, pokoknya gaji kamu selama 2 bulan saya potong buat ganti baju saya yang kelunturan. Sekarang kamu pulang deh. Lihat di sini. Pak Surip, aduh, tolong, Pak. Perut saya sakit. Adi, tidur. Aduh. Astagfirullahaladzim, kamu bekerja di tempat paranormal, itu musyrik, nak. Yang penting ibu gak usah mikirin utang lagi, biar Adi yang nyari uang, ya. Tapi Adi, ibu gak mau uang yang kamu dapatkan itu dari hasil haram. Bu, kerjaan ini halal kok, kan orang-orang. Ini buat ibu, buat belanja. Nanti Adi bakal cari buat bayar utang ibu, ya. Enggak, Adi. Ibu enggak bisa nerima uang haram ini. Bu, ibu. Ibu ini dikasih uang malah nolak. Kalau ibu enggak bisa bayar utang, bukan ibu aja yang susah. Adi juga ibu bakal susah. Tapi rezeki itu yang kamu dapatkan sudah halal, Adi. Bu, ini halal, Bu. Adi kerja. Adi enggak nodong atau mencuri, Bu. Iya, tapi kerjaan kamu haram. Pakai bergaul dengan ilmu sesat. Aku main dukun segala. Dukun itu buat nyembuhin orang. Masa nolong orang haram sih, Bu? Terserah kamu mau bilang apa. Pokoknya ibu gak mau terima uang itu. Ibu! Bu!
Ahwan ahal. Bu, bu, udah deh, bu, berisik, bu, berhenti. Bu, ibu tahu kan ini tuh masih subuh, jamnya orang masih pada tidur, ibu berisik. Astagfirullahaladzim, Adi, harusnya itu kamu bangun sholat subuh, bukannya malah tidur. Bu, Adi tuh pengen ngebilangin ke ibu, tapi ibu sosok ngebilangin Adi, ibu ngaji sama sholat, tapi nggak bisa bayar utang. Cuma bu. Masya Allah, Adi, sebenarnya ada apa sih sama kamu? Kenapa kamu jadi begini, nak? Udah deh, bu. Pokoknya Adi nggak suka ibu ngaji di sini. Berisik. Kamu sudah siap, Adi? Sudah, tenang aja. Nggak bakal terjadi apa-apa sama kamu. Kita tempel 2 hari lagi, 2 hari lagi. Kalau ngebayar, kalau ngebayar. Pergi deh, pergi deh. Ingat, 2 hari lagi, 2 hari lagi. Aku udah siap, Mbah. Bagus. Tapi selama kamu menjalani ini, kamu akan dikelilingi oleh kodam-kodam. Dan kodam itu yang akan menjaga kamu. Adik, ini batang kos kamu. Makasih, Mbah. Ed, adik. Uang ini saya pinjamkan untuk ibu kamu. Beneran, Mbah? Kamu gak usah mikirin macam-macam. Yang penting serahkan tubuh kamu untuk membantu pekerjaan saya. Karena pekerjaan ini sangat mudah untuk mendapatkan uang. Terima kasih banyak ya, Mbah. Ya. Bu, ini ada pinjaman uang. Alhamdulillah, kamu dapat pinjaman dari mana, nak? Adi dapat pinjaman uang dari Mbak Surip. Paranormal itu, Bu. Udah, ibu terima aja nih uang. Soal dosa itu urusan belakang, Bu. Astagfirullahaladzim. Adi, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Ini, kamu ambil aja uangnya. Ibu nggak mau. Uang yang masuk ke rumah ini, uang haram. Kamu siapa? Jangan takut. Aku adalah kodammu yang selalu melindungi. Enggak. Aku akan selalu ada dalam jiwamu. Kita adalah satu jiwa. Pergi! Tolong! Sakit! Adik! Adik! Adik, kamu kenapa, nak? Pergi kamu! Pergi! Saya jadi makin kasar kepada ibu saya. Ibu saya sangat ketakutan. Ibu saya minta supaya saya gak ikut-ikutan. Dia khawatir terjadi apa-apa sama saya. Karena uang yang saya dapat lumayan besar. Saya mencoba menenangkan ibu saya dan bilang kalau saya baik-baik saja. Enggak, Bu. Adik kan tetap kerja sama paranormal itu. Apa yang sudah kamu lakukan itu sangat berbahaya, nak. Ibu tidak mau terjadi apa-apa sama kamu. Udah deh, Bu. Ibu gak usah khawatir. Yang penting ibu terima uang aja nih. Enggak. Adi, ibu itu khawatir sama kamu, nak. Ibu lihat kamu itu kesurupan. Maria! Hei, Maria! Halo! Ada apa lagi bapak-bapak ini datang? Ibu harus bayar utang sekarang. Saya janji, saya akan bayar hutang almarhum suami saya. Kalau saya sudah ada duit, Pak. Hei, ibu kira bisa main-main sama kita? Bang, lepasin ibu saya, Bang. Nih, ambil uangnya. Pak, jangan ambil uang itu, Pak. Itu uang haram. Udahlah, Bu. Jangan mikir uang itu haram. Yang penting utang ibu lunas, ya? Enak aja lunas. Ini itu baru hutang kalian. Belum beserta bunganya. Dasar makan dalam menit. Ayo, Bang. Sekarang bayar utang. Bayar bunganya. Ayo, Bang. Bu. Eh. Lu, ikut, Bang. Adi. Ayo, ikut. Ayo. Tolong, Bu. Ayo.
Berani beraninya kalian memukul cucuku! Surupan kalian! Lahir! Lepaskan api dong! Beberapa kali ibu memang melihat keanehan pada diri saya. Katanya ada sosok yang menempel pada tubuh saya. Makanya ibu selalu meminta saya untuk menyudahi pekerjaan itu. Awalnya saya emang tidak mau. Sampai akhirnya saya sadar sudah bersikap kasar sama ibu. Kamu mau kemana? Ya mau kerja lah, Bu. Jangan. Kamu gak usah kerja. Sudah cukup kamu kerja di tempat seperti itu. Apaan sih, Bu? Udah deh, Bu. Yang penting kita punya uang. Ibu khawatir, Nak. Jangan ya, Nak. Kamu jangan kerja lagi di tempat itu. Ibu tidak mau kamu terus-terusan berbuat dosa, Nak. Minggir, Bu. Apa kamu bilang kamu mau mundur jadi mediator saya? Maaf, Mbah. Saya udah nggak kuat, Mbah. Baru berapa hari badan saya udah sakit semua. Saya... Diam! Gak usah banyak bicara. Kerja aja yang benar. Gak bisa, Mbah. Maaf. Ini kenapa, Mbah? Ini karena melanggar aturanku. Bawa dia ke kamar. Baik, Bu. Bu, ini gaji kamu. Kenapa? Kurang? Bu, kok gaji saya cuma segini, Bu? Kan saya udah bilang, gaji kamu dipotong selama 2 bulan buat ganti baju saya yang kelunturan. Mau nggak? Kalau nggak mau saya ambil lagi nih. Iya, Bu. Makin hari aku melihat kejadian aneh. Apa gara-gara si Adi yang sudah melakukan pekerjaan mistis? Udah deh, Bu. Nggak usah bahas itu lagi. Harusnya ibu tuh bersyukur. Adi mau kerja. Bukannya malah suruh keluar kerja, Bu. Adi, ibu takut, Di. Makin kesini, sikap kamu semakin berubah. Jadi kasar sama ibu. Apalagi kalau malam. Ibu sering melihat di kamar kamu ada seorang kakek-kakek yang sangat menyeramkan. Memang pilihan orang paranormal memilih itu ada kriteria-kriterianya kah? Memang ada beberapa kriterianya. Namun yang dijadikan medium ini, saham paranormalnya itu saya tidak boleh ini ya. Tetapi saya harus berkata jujur, sayang sekali dia memilih orang yang seperti ini, karena kan ini masih muda, kasihan. Harusnya dia pas sebagai seorang paranormal yang menurut saya paranormal, di atas normal, bisa berpikir lebih jauh lagi untuk menggunakan orang lain atau bahkan tidak menggunakan medium di sini. Paranormal kan orang pintar, paranormal, di atas rata-rata sebenarnya. Jadi kasihan sebenarnya saya yang lihat ini, kasihan. Jadi sebenarnya yang terpilih ini salah, dia ini salah pilih gitu. Dan iya gitu, jadi dia masih muda, terus dia gitu dia juga disuruh apa-apa mau. Harusnya kamu bisa berontak untuk tidak. Sakit, Bu. Astagfirullahaladzim. Adi, kamu kenapa, Nak? Badan Adi sakit, Bu. Masya Allah. Adi, kamu tahan dulu ya. Ibu mau ke warung mau beli obat. Ya, Nak ya. Ibu tinggal dulu ya. Ibu Badriah. Dari mana, Bu? Dari warung beli obat buat Adi. Oh, Ibu Badriah. Dengar-dengar Adi sekarang kerja sama-sama Mbak Surip ya? Hati-hati, Bu. Mbak Surip itu kan duku santet dan suka guna-guna orang, Bu. Apa? Bu, Adi itu bilang sama saya kalau Mbak Surip itu bisa mengobati orang. Iya sih, Bu, bisa ngobatin orang, tapi dia juga bisa guna-gunain orang, Bu. Saran saya sih, Bu, si Adi nggak usah ikut-ikutan ilmu hitam. Lagian ilmu hitam gitu kan dilatih sama Allah, Bu. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya Bu. Pokoknya Ibu nggak mau kamu kerja lagi sama Mbak Surip. Coba lihat, kelakuan kamu semakin hari semakin aneh. Adi nggak bisa berhenti dari pekerjaan ini. Adi takut sama Mbak Surip, Bu. Kamu nggak usah takut. Semua ini demi kebaikan kamu. Coba kamu lihat sekarang kondisi kamu. Ini kan gara-gara kerjaan itu. Udahlah, Bu. Lebih baik Ibu antar sekarang Adi ke Mbak Surip. Adi pengen obatin sama Mbak Surip. Enggak, Adi. Badan Adi sakit semua, Bu. Enggak. Mbak Surip itu bukan dokter. Kamu harus tahu, Adi. Kamu mau kemana, Adi? Minggir. Adi! Adi! Gak bisa, Bu. Mbak Surip udah jadiin anak Ibu sebagai perantaranya. Kenapa gak bisa? Tolong, Mas, lepasin anak saya. Tolong, Mas. Saya... Pokoknya gak bisa. Saya mohon, Mas. Tolong, Mas. Ucapan Ibu emang benar. Makin hari tubuh saya makin aneh. Kadang keluar benda-benda yang di luar nalar di tubuh saya. Tapi saya sulit lepas dari pengaruh dukun itu. Karena saya makin aneh itulah. Sampai-sampai Ibu datang sendiri untuk memohon kepada paranormal itu. Mbak, Mbak, tolong saya, Mbak. Tolong anak saya, bebaskan anak saya, Mbak. Saya nggak tega melihat Adi seperti itu, Mbak. Mbak, Mbak, saya mohon, Mbak. Saya pingin Adi itu sehat kembali. Tidak bisa. Tapi kalau kau ingin anakku pergi dari sini, silakan saja. Kalau terjadi apa-apa, saya tidak bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, saya nggak peduli, Mbak. Adi bangun, Adi. Adi bangun, Adi. Ayo bangun, kita pergi dari sini. Ayo. Masya Allah, ada apa ini? Pak, mau dikemanakan bareng-bareng saya? Kalian sudah tidak berhak tinggal di sini. Karena batas waktu sudah habis, rumah ini akan disita. Pak, Pak, saya mohon Pak, kasih saya waktu Pak. Kalau saya punya uang, saya pasti akan bayar. Beri saya waktu satu kali lagi Pak, saya akan bayar dengan bunga-bunganya. Saya mohon Pak. Tasok, tasok, kalau ditagih, pinggir lo. Gua gak takut sama lu, walaupun lu punya ilmu hitam. Lu rasain. Adi! Pak, jangan, Pak! Jangan pukulin anak saya! Anak saya lagi sakit, Pak! Gua gak peduli. Pokoknya, kalian harus pergi dari sini! Lalu, gua batai! Bantu saya, Kodam! Katanya Kodam saya! Tapi mana? Bantu saya, Hodam! Panggil ilmu hitam lu, ha? Panggil! Gua gak takut! Gua rasain ini! Mataku gak masuk, Pak! Adi! Lihat tuh, anak yang kata kamu minta bantuan ilmu hitam, sekarang gak bisa ngapa-ngapain. Tega ya kalian ya? Kalian itu gak punya perasaan! Adi, kamu gak paham. Kalau sampai rumah ini direnovasi, bisa untung dari 7 juta. Tapi kalau saya, bisa dapat 150 juta. Ada apa ini? Kembalikan rumah ini pada pemiliknya. Aku kekunci, padahal tadi tidak. Tolong! Tolong! Kembalikan rumah ini. Cepat kembalikan. Kalau tidak kau kembalikan, kau akan mati. Mati! Baik,
saya akan kembalikan rumah ini. Saya melihat bagaimana orang yang mau menjahati saya dicelakai. Saya juga merasa sudah menyakiti ibu dengan pribadi saya yang kasar. Saya memutuskan untuk berhenti. Tapi ternyata ketika berhenti bukannya malah baik. Tapi saya malah sering mengamuk tiba-tiba hingga sering membuat teman-teman saya salah paham dan memancing keributan. Masya Allah, Adi, udah siang belum bangun? Adi, bangun, bangun. Katanya kamu mau cari kerjaan. Kok jam segini kamu masih tidur? Bu, sabar dong. Emang gampang apa cari kerja? Makanya, kamu itu harus usaha cari kerja. Biar dapat uang, menghasilkan. Ayo bangun. Kalau gitu kenapa gak ibu aja yang kerja? Masya Allah, Adi. Kamu gak boleh ngomong begitu sama ibu. Bu, Adi tuh udah nurutin apa kata ibu. Tapi kenapa sih ibu salah nuntut Adi, Bu? Adi, ibu itu nuntut kamu. Semua ini demi kebaikan kamu juga. Kamu itu harus kerja cari uang, nak. Udah, masih Adi, sama ibu. Adi, kamu mau kemana? Adi! Si Adi. Di, kenapa muka lu? Suntuk banget. Suntuk gitu. Emang lu gak tahu? Si Adi kan sekarang pengangguran. Makanya dia suntuk sampai pusing kayak gitu. Aku kencur. Jangan sok menghina orang. Berani mau. Di, kita kan cuma bercanda doang. Adi kan sekarang pengangguran, makanya dia suntuk sampai pusing kayak gitu. Aku kencur, jangan sok menghina orang. Berani mau? Di, kita kan cuma bercanda doang. Mending kita kabur, mending kita kabur. Ibu mau kerja. Sayang. Adi, kamu apa apaan sih? Ayo kita kawin. Adi, ayo ini ibu nak. Kita ke pengurus. Kamu ada apa? Ayo kita kawin sayang. Lepasin ibu. Hei, Adi, gak asal alat bunuh. Pak, ayo kebungin pak. Ayo kebungin ibu. Jangan. Awas lo ya. Lo tinggal di sini cuma bikin onar doang. Kalau sampai lo balik lagi, rumah lo bakal dibakar sama warga. Nah, Roy, ini coba saya sebelum ke Roy, pengen nanya dulu. Kamu pengennya Eyang ini pergi atau tidak? Hah? Kamu pengennya Eyang pergi atau tidak? Dari diri kamu. Ya pengennya mah jangan nunjukin apa-apa, udah biasa aja gitu. Kamu pengen normal? Iya, seperti normal. Seperti laki-laki 24 tahun. Iya. Hidup normal. Roy? Ya, gampang saja kok sebenarnya. Eyang ini juga sayang sama kamu. Tentunya dia tidak akan gangguin kok. Kamu mau hidup normal? Ya bergaul dengan banyak yang lebih normal aja dan tidak ke supranatural itu lagi. Allahu la ilaha illallah. 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 Allahu la ilaha illallah.
Manzala Zias Pawin Dawin Ya Lahu Ma Bena Adihim Oma Kol Pau Mulai Tuna Bisa In Min Imi Lebi Mesya Gua Syakul Samawati Wa'at Walau Dutubu Mawawan Adil Azim. Dasar manusia hujan dengan pikiran hutan itu, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikinas, ilahinas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wanas. Alhamdulillah saya ditemukan oleh anak-anak santri. Saya pun disembuhkan oleh seorang kiai. Dari situlah saya mau sembuh dan mau belajar agama. Dan saya juga mau bertaubat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kamu mau jadi santri saya? Iya, Pak Kiai. Sekarang saya sudah sembuh dan saya juga udah insaf, Pak. Selama ini saya bukan hanya melupakan Allah. Saya juga udah durhaka sama ibu saya. Makanya hidup saya hancur, berantakan. Ade, mohonkan ampun kepada Allah SWT. Lakukan taubat nasuha dan berjanjilah tidak akan kembali lagi ke dunia yang lalu. Ya, Pak. Tapi apakah Allah akan mengampuni saya, Pak? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan penerima taubat. Tapi semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Karena yang bisa merubah hidup kita adalah kita sendiri. Terima kasih, Pak Kiai. Kalau Pak Kiai mengizinkan, saya ingin jadi santri di sini. Saya ingin belajar sama orang-orang yang ada di pesantren ini, Pak. Alhamdulillah, tempat ini terbuka lebar untuk kamu. Kamu bisa tinggal di sini dan belajar mengaji. Nanti kami siapkan kamar untuk kamu. Terima kasih banyak, Pak Kiai. Apa-apaan kamu? Kamu bertobat. Kamu pikir aku akan membiarkanmu? Kenapa yang bicara seperti itu? Harusnya yang mendukung saya untuk bertobat. Tidak boleh. Kamu tidak boleh bertobat. Enggak. Aku ingin bertobat, yang aku benar ingin bertobat, yang. Tidak, kamu tidak bisa bertobat. Enggak, ya. Aku ingin bertobat. Katanya kamu hodam aku. Tapi mana? Kamu malah menyakiti aku, ya. Aku akan melindungimu kalau kau tidak bertobat. Enggak, ya. Aku ingin bertobat. Aku enggak mau nyakiti ibu aku lagi. Aku juga enggak mau menyakiti orang-orang di sekitar aku, ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kenapa ini? Jangan. Alhamdulillah. Semoga dia terlepas dari jin yang merasuki Islam. Amin. Silakan bawa masuk ke dalam. Setelah belajar 3 bulan dengan seorang kiai, saya ngerasa khodam Eyang Fikri benar-benar sudah hilang. Saya pun memutuskan untuk pulang. Ada apa? Ada yang mau saya omongin, Mbah. Jangan bilang kalau kamu mau keluar dari sini. Tapi, Mbah, saya mau menikah. Saya nggak mungkin kerja kayak begini selamanya. Jangan coba-coba kamu keluar dari sini. Kalau kamu nekat pergi dari sini, akan saya kirim sesuatu dari jarak jauh. Maaf, Mbah. Saya tetap akan pergi.
Silakan aja kalau kamu pergi. Tanggung akibatnya. Nadar! Nadar! Bisa kurang pendapatan saya nih nanti. Awas kamu Nadar. Kamu akan menanggung akibatnya. Dan kembali ke sini. Jangan pernah lagi menghubungi guru spiritual atau paranormal apapun. Iya. Dan tadi Mas Robi bilang, minta ibu yang doain. Minta ibu yang pimpin doa. Masnya rajin sholat? Muslim? Hah? Rajin sholat? Enggak, kadang-kadang. Kalau lagi... Lagi inget. Iya, kalau lagi inget. Ingat dosa. Ini lebih cocok jadi stand up komedi ya, daripada mediator paranormal. Butuh Cakil. Aku akan membawamu kembali ke istana Mbak Sore. Saya tidak mau. Biarkan saya pergi. Jangan ganggu saya. Nanda, Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kamu dari sini. Tidak, aku tidak mau pergi sebelum aku bawa anak ini ke istana Mbah Surip. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azhim. Aku akan kirim kamu ke pemilik kamu. Untung kamu di... Alhamdulillah. Makasih ya. Ayo, aku antar kamu pulang. Cuma saya pelihara kamu. Makhluk tidak bisa diandalkan. Saya tidak sanggup melawan anak itu. Ilmu agama yang sangat kuat. Aja yang lemah. Dasar kamu tidak berguna. Saya musnahkan nanti kamu. Jangan menghina Buta Cakil. Kuasain diri kamu itu badan kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi kamu datang ke siapapun, tapi kalau kamu merasa badan kamu lemah, kamu meminta tolong sama orang, dia akan tetap stay di badan kamu. Tapi kalau misalkan kamu merasa, aku kuat, saya kuat, jadi kalau siapapun yang mau menempel di badan saya, pergi. Jangan ganggu, gitu. Itu dari diri kamu sendiri. Dan mereka juga akan, yaudah deh pergi. Kalau kamu, aduh, sebenarnya kamu udah rasa takut. Nanti abis ini ntar takut marah, takut ini. Mereka akan tetap langsung datang. Meskipun mereka pergi, mereka akan datang lagi. Jadi poinnya adalah, kamu mau sembuh, kamu mau jadi seperti dulu, ya kamu harus perbaiki diri kamu sendiri. Dan kamu mau untuk perbaiki diri kamu. Semuanya akan hilang. Ya Allah, adik, kamu di mana nak? Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Ibu kangen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Adi, anak ibu. Ya, ini Adi. Adi udah pulang, Bu.
Akhirnya kamu pulang juga, nak. Ibu kangen sama kamu. Adi juga kangen sama ibu. Maafin Adi, ibu. Adi udah banyak salah sama ibu. Adi udah jadi anak durhaka, ibu. Adi juga udah banyak melanggar perintah Allah, ibu. Adi nyesel, ibu. Adi nyesel, ibu. Ibu sudah ikhlas. Sudah ridho memaafkan kamu, Adi. Jika kita memilih jalan yang baik, maka hasilnya pun juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Jika kita memilih jalan yang buruk, maka selamanya kita menjadi teman setan. Dan saya sudah memutuskan untuk menjadi orang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.